Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, kami dari mahasiswa Akademi Farmasi Surabaya, tepatnya di Jalan Ketitang Madya nomor 81. Kami berada di sebuah desa Drenges yang berjarak kurang lebih 35 km ke arah selatan dari pusat kota Bojonegoro, yang letaknya di Kecamatan Sugiwaras, Kabupaten Bojonegoro. Desa Drenges hanya memiliki satu akses jalan menuju ke Desa Drenges, dan Desa Drenges baru dialiri listrik pada tahun 2000. Desa Drenges tergolong desa LMDH, yaitu Lembaga Masyarakat Desa Hutan. Di sini terdapat banyak sekali potensi, namun masih belum termanfaatkan secara maksimal, dan masyarakat cenderung bertani atau menjadi kuli di luar kota atau di luar negeri. Potensi-potensi yang ada, salah satunya pohon jagung. Tetapi jungle jagung hanya dibuang begitu saja tanpa ada pengolahan lebih lanjut.